Mari kita pergi ke benua Amerika pada abad ke-19, di mana pada abad itu dikenal sebagai zaman kolonialisasi. Dua negara besar di benua Amerika, yaitu Meksiko yang merupakan bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat yang merupakan bekas jajahan Inggris, seringkali terlibat peperangan. El Amo merupakan sebuah benteng yang berada di wilayah San Antonio, Texas, atau sekarang menjadi wilayah negara Amerika Serikat. Sejarah Texas sendiri bermula dari sebuah perjuangan dan revolusi Texas karena dulunya Texas dituduki oleh Spanyol, kemudian Meksiko, yang kemudian pada akhirnya secara resmi Texas menjadi negara bagian dari Amerika Serikat. Pada masa sebelumnya, dalam perang kemerdekaan Meksiko, benteng El Amo dituduki oleh pemberontak Meksiko, dan setelah Meksiko berhasil meraih kemerdekaannya atas Spanyol, pada awal tahun 1820-an, benteng El Amo dituduki oleh pasukan Meksiko. 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1830, untuk pertama kalinya, Texas memulai pemberontakan melawan kekuasaan Meksiko di Texas. Hal tersebut memicu munculnya gerakan revolusioner di seluruh wilayah Texas. Pada bulan Desember tahun 1835, pasukan revolusioner Texas yang dipimpin oleh George Collinsworth dan Benjamin Milam menyerang San Antonio. Pasukan Texas dapat menguasai garnisun Meksiko di El Amo serta dapat menduduki benteng El Amo. Kemudian, pada pertengahan bulan Februari tahun 1836, Kolonel James Bowie dan Letnan Kolonel William B. Travis telah mengambil alih komando pasukan Texas di San Antonio. Panglima tertinggi pasukan Texas pada waktu itu yang bernama Sam Houston berpendapat jika San Antonio harus ditinggalkan, dikarenakan jumlah pasukan yang hanya berjumlah sekitar 150 orang, di mana pasukan tersebut tidak cukup untuk menahan serangan Meksiko. Akan tetapi, pasukan Texas di El Amo yang dipimpin Bowie dan Travis telah bersikukuh untuk mempertahankan benteng El Amo. Tak lama kemudian, pasukan bantuan yang dipimpin Davy Crockett yang berjumlah 50 orang bergabung ke dalam benteng El Amo, sehingga total pasukan Texas di El Amo sekitar 200 orang. Sementara itu, pasukan Meksiko yang dipimpin oleh Antonio Lopez de Santa Anna bergerak menuju El Amo. Pada tanggal 23 Februari, pasukan Meksiko yang terdiri dari 6.000 pasukan mengepung benteng El Amo yang dijaga hanya 200 pasukan. Pasukan Texas dapat menahan serangan Meksiko selama 13 hari. Akan tetapi, pada pagi hari, tanggal 6 Maret, pasukan Meksiko dapat menerobos dinding luar benteng dan mengalahkan pasukan Texas. Santa Anna memerintahkan anak buahnya untuk tidak menyisakan tawanan dan hanya menyisakan segelintir orang saja yang selamat. Salah satunya yaitu Susannah Dickinson yang merupakan istri Kapten Amaran Dickinson, salah satu pejuang yang telah gugur, dan juga putrinya yang masih bayi. Santa Anna kemudian mengirim mereka ke Camp Houston di Gonzales untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Texas bahwa nasib yang sama akan dialami oleh mereka yang melakukan pemberontakan. Hasil dari pertempuran El Amo adalah kalahnya pasukan Texas, sedangkan di kubu Meksiko sendiri diperkirakan telah kehilangan 1.600 pasukan. Bagi orang-orang Texas, pertempuran El Amo menjadi simbol perlawanan yang heroik dan semakin menyulut api perjuangan kemerdekaan mereka. Hingga pada tanggal 21 April tahun 1836, 800 pasukan Texas yang dipimpin oleh Sam Houston mengalahkan pasukan Santa Anna yang terdiri dari 1.600 pasukan di dalam pertempuran San Jacinto. Setelah pertempuran itu juga, Santa Anna ditawan dan kemudian berdamai dengan Houston untuk mengakhiri perang, disusul kemerdekaan Texas atas Meksiko. Kemudian pada bulan Mei, pasukan Meksiko yang berada di San Antonio telah ditarik mundur. Pada tahun 1845, Amerika Serikat mencaplok Texas. Selama bertahun-tahun kemudian, Angkatan Darat Amerika Serikat menempatkan pasukan dan persediaan di El Amo. Sejak saat itu, El Amo telah menjadi simbol keberanian. Dan pada saat pecah perang antara Meksiko melawan Amerika Serikat pada tahun 1846, tentara Amerika Serikat menghidupkan kembali seruan kata-kata "Ingat El Amo" di saat mereka berperang melawan pasukan Meksiko. El Amo telah diperingati ke dalam berbagai hal, mulai dari perangko hingga sebuah film tahun 1960-an. Pada tahun 1883,
negara bagian Texas membeli Alamo, kemudian memperoleh hak milik atas semua lahan sekitarnya. Sebuah organisasi wanita yang bernama The Daughters of the Republic of Texas telah mengelola Alamo sejak tahun 1905. Kemudian pada saat ini, lebih dari 2,5 juta orang telah mengunjungi Alamo setiap tahunnya.